Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah menyimpan sejumlah kemampuan militer dan kemampuan tembakan udara pasukannya. Kemampuan tempur yang disimpan itu disebut akan digunakan untuk serangan ke negara-negara NATO. Hal itu tertuang pada laporan pengarahan kebijakan Kampus Pertahanan NATO dengan judul Militer Rusia Setelah Ukraina Jatuh Tapi Tak Keluar yang diterbitkan pada Rabu 27 Juli 2022. Laporan tersebut membahas keadaan kekuatan militer Rusia saat ini di tengah perang di Ukraina. Dibahas juga mengenai bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan serangan lebih lanjut terhadap negara-negara NATO. Laporan itu menyatakan bahwa Rusia belum memanfaatkan potensi militer secara penuh dalam serangan terhadap Ukraina, terlepas dari kerugian dalam personel militer, kendaraan lapis baja, pesawat terbang, dan artileri. Ia tak memerintahkan mobilisasi, mempertahankan kemampuan untuk terlibat jika diperlukan dalam operasi melawan NATO, dapat menjelaskan kejutan perang Rusia melawan Ukraina. Bunyi laporan itu dikutip dari Newsweek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!